Di peristiwa lain, pemirsa, kendati melawan arah, ini ada seorang pengendara mobil yang tidak mau mengalah, bahkan bertindak arogan saat berpapasan dengan kendaraan lainnya di jalan yang sempit di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kejadian yang menggegerkan masyarakat ini pun berujung adu mulut dan keributan. Orang anak-anak yang sopo, aku itu tinggal di Jogohan. Nongkalongan di Jogohan. Beripun? Nongkalongan di Jogohan. Loh bukan, ini kan jalan searah ke bawah. Ya kita kan mengikuti aturan aja, kalau arah ke sana kan lewatnya sana. Kenapa kok jenengan malah mempermasalahkan ini wilayah yang siapa ini? Bukan wilayah yang siapa-siapa, kita kan sama-sama rakyat Indonesia. Seorang pengendara mobil ini tidak mau mengalah padahal melawan arah di jalan sempit di Bandungan Desa Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sikap arogan pria pengurus sebuah ormas sekaligus pengacara terhadap pengemudi lainnya ini berujung adu mulut hingga pengancaman. Kalau jenengan ketua komunitas atau sebagainya harusnya memberikan contoh yang baik toh Pak. Lawyer nih lawyer. Loh jenengan lawyer berarti tahu aturannya toh. Kepala desa kemudian mempertemukan para pihak untuk mendamaikan mereka dengan cara mediasi. Kejadian yang kemudian viral di media sosial ini sudah kami mediasi, sudah kami lakukan tindak lanjut terkait untuk mencari perdamaian bersama, klarifikasi dan lain sebagainya. Dan malam hari ini dari pihak Pak Wisnu sudah meminta maaf juga kepada masyarakat apabila kejadian itu menjadikan gaduh. Dari hasil mediasi bersama kepala desa, ketua PP Kabupaten Semarang, polisi dan perwakilan Bakes Bangpol, kedua pihak sepakat untuk damai secara kekeluargaan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.